kasus penyalahgunaan narkotika. Ada dua LP yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wadi Res Narkoba secara langsung. Penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla ini sebanyak 156,22 gram, lengkap dengan beberapa BB yang lain, seperti mungkin ada di situ ada handphone, kemudian ada kemasan yang siap untuk mengemas, siap untuk diedarkan pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Ini tersangka diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 120.